Hai guys, assalamualaikum. Ini semua orang hari ini tiba-tiba panik ya. Ini pagi-pagi nih, ini baru jam 8. Tapi pekerja-pekerja udah mulai kerja. Ini Ina mau sekolah sampai panik datang sini. Dengar kabar dari siapa? Bibi. Kalau? Kalau ya ditendang sama burung unta. Iya betul. Guys, nih, tolongin aja dong. Ini perih banget sih. Guys, hari ini akhirnya gue ngerasain rasanya ditendang burung unta. Ini pakai katanya obat. Ini guys, lihat ya. 1, 2, 3 nih. Oh no. Ow. Ini perih banget ya. Oh my god, ini perih banget. Aduh perih banget. Tapi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitnya sampai ke jantung, lebay. Jadi udah. Ntar aja. Ini nih, Ina mau lihat enggak? Ina mau lihat. Mau lihat. Susah tuh. Awalnya ayah ledekin si Subur, lihat tuh. Oke, jadi gue cerita nih guys ya. Jadi gue tuh kan abis pulang semangat. Jadi gue tuh tadi kan abis syuting acara sahur. Pulang tuh nyampe sini tuh jam 5:30 lebih. Biasanya langsung tidur, tapi karena hari ini jam 8 nih, ini udah jam 8 kurang 5. Mau ada tamu datang, akhirnya gue paksain untuk nggak tidur karena kalau tidur takutnya pusing dan nggak kebangun. Tungguin, udah jemur bareng burung kakak tua, main sama yang lain-lainnya. Nah seperti biasa gue iseng, gue keluarin burung unta. Burung unta itu kan emang galak ke beberapa kiper. Aja cis, aja cis, aja cis, lu gak cis, cis, minggir, minggir. Orang nek kayak ngono cita di dada nek. Tuh Iskandar sama Aji sini. Masuk. Nah, ini kan Iskandar yang itunya. Ya. Yang pawangnya. Nah, Iskandar juga pernah ditendang ya? Pernah. Bagian mana? Bagian sini. Dan lukanya lebih panjang. Di sini. Ini lukanya panjang. Dan sini sekali, di sini juga sekali. Sama kayak injek. Injek juga pernah. Iya, injek pernah. Ini 2 hari baru sembuh di injek. Oke. Mandiin. Kalau Aziz pernah juga. Aziz mah musuh. Jadi ceritanya ya, karena gue tuh ngerasa cukup dekat dengan burung unta, kalau dia nyerang sama yang lain, gue datang tuh langsung tenang kan biasanya kan, kalem. Nah, gue pede-pede aja. Nah, tadi dia itu mau makan kayak, bukan kawat sih, tapi kayak kawat ya. Nah, kayak serabut sapu gitu. Serabut sapu gitu, ijo. Gue pikir kawat itu, kalau itu dimakan kan langsung bisa bikin dia mati. Iya. Gue bentak sih Suburnya. Subur, no! Langsung dia gitu, langsung dia. Muter badan langsung kayak, kok dia ngerti ya? Kaget mungkin dia ngomong. Dia kan kagetan. Langsung nandain gue, nah dari situ. Yaudah, luka luar. Kok ini kayaknya luka... Sakit mana? Di tulangnya ya, Pak? Enggak kan? Masih kelihatan sih, ya bam. Nah ini sini nih, ini persis. Ini yang kedua nih, Pak? Yang kedua, lagi dah. Terus itu juga si... Nah tadi tuh kejadian sini guys, sini. Terus ke sini nih, kandang sampai rusak. Kalau gue tadi, nih ini sampai rusak. Kalau gue jatuh ke sini nih, ke besi, dek. Terus ditendang-tendang. Entahlah. Kanoa semua kaget. Yaudah, ini dia videonya. No, jangan marah-marah.
Baru. No. Udah. Aduh, kena guys. Bapak masuk aja, Pak. Ini barang masukin. Ini sakit. Dua kali harusnya. Cepat. No. Ih, gue juga sampai robek. Cepat. Jangan. Sebelah sini tadi kena juga ya? Lihat, merah dikit nih. Oh, tapi ini lebih sakit di dalam. Kok ini sakit? Ini sakit di luar. Jadi gue yang deg-degan. Kejar tuh. Itu gambar burung. Kok dia jadi musuh ke gue sih? Kalinya, hah? Orang ngegondrong aja sampe sobek. Tadi kambil gak kamera? Kambil kayaknya. Dia kok bisa sampe robek gini? Ih, keren gitu mah. Tapi yang ngilu, dua kali ya situ. Yang sakit ini sakit luar. Sebut. Dari situ coba. Sebut. Pas, Pak.
Bur, ini bur. Enggak dikeluarin lagi loh, mobil. Emang iya? Kenapa ya? Ya tadi gara-garanya dia mau makan kawat, bukan kawat atau apa gitu. Kan bahaya, takut dia keselak. Takut mati gue bentak. Super no! Langsung gitu langsung. Gue ditendang dong. Gue nggak ngasain dipojokin, bingung mau ngapain pada. Oke guys, gue lebih ngerasain ditendang sama burung unta. Lebih ke kaget sih. Gue yang ngeliat sih, sumpah sampe deg-degan aku sekarang. Enggak tuh. Mau nolongin gak bisa. Emang tadi gue terlalu bahaya ya? Bahaya banget, deket. Kalau udah buka sayap kayak gini udah jangan deket. Tadi gue gitu ya? Rasanya gimana pak? Kaget. Mana aja nih? Aduh. Nggak di sini pertama. Ih. Ngeri. Itu jaraknya deket lagi. Itu yang robek. Tapi yang sakit mah ini. Tapi nggak buka ya? Itu yang kedua ya? Itu yang keduanya. Yang kedua. Itu kena banget. Iya. Kena tulang. Karena udah dipepetin sama tembok. Kebayang nggak tuh? Kalau enggak itu bisa terus-terusan gue. Iya, bisa lebih parah ya. Lu ambil ya tadi ya? Iya, kalau enggak ditarik sini. Mudah-mudahan kita tangkap kamera ya, karena kameramennya baru datang tuh. Kameramennya bengong malah tuh. Udah guys. Lu mandi dulu deh. Berarti bisa ditandai terus gue ya? Kayak gue kan waktu itu juga sama kan, Pak. Ditandain terus sampai sekarang. Itu bapak ada, tadinya ini bapak jangan ngeluarin dulu. Iya. Oh, no. Kalau mau ada tamu bentar lagi. Kita rukiah aja deh karena ustadznya sekarang bisa ngurus. Kaget gue. Sampai keringetan. Udah feeling sih bapak kayaknya minta ditendang karena dia sengaja dari tadi. Iya sengaja terus biar dia. Hei. Tuh. Wah, masuk tangan. Udah kayak gitu udah. Biasanya gue bisa naklukin udah. Kalau juga rasanya ini di sini kalau agak atas dikit bahaya guys. Ke bawah dikit malah. Ke bawah dikit kena burung. Ke atas dikit takut kena jantung. Thank you guys. Oke guys, dan ini hari ini tadi gue beraktivitas banyak. Ini udah jam 7 kurang seperempat ya. Ini anak-anak kantor juga baru buka puasa tadi. Jalu sini Jalu. Dan gue kaget lukanya ini. Sini lukanya itu ini udah berubah dari tadi pagi cuma garis. Sini Jalu. 1, 2, 3 nih. Oh no. Serem banget guys. Sakit belakang juga, Jalu belum lihat. Satu, dua, tiga. Lihat, nih. Lihat. Wah, lebay lu.
Ina udah lihat. Udah lihat ya. Oh, Ina kan yang tadi pagi. Iya. Sini 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 sini. Ina yang tadi pagi lihat. Yang pas tadi ayah ke itu. Nih sekarang kan tadi pagi udah lihat lukanya kan? Nih, sekarang lukanya udah berubah lagi. Ih, makin serem. Iya. Serem ya. Jadi ternyata dia tuh nendang, buk, buk gitu. Beda ya main tadi pagi ya? Tadi pagi cuma kayak merah doang. Kayak garis gitu doang, kayak biasa ini net. Di belakang juga ada biru nggak dikit? Nggak? Merah. Ya ini, tapi nggak se ini gimana? Udah guys, udah dulu ya. Gue sih seneng. Bye. Assalamualaikum. Million thoughts are spinning round in my head. My boss holds it down. I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know. And I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby, where will we? Said you changed and a lot.